Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gua, Akang Envy. Yo guys, tema kali ini sesuai permintaan kalian. Bang, review motor barunya. Oke guys, kita gaskeun, kita bakal review motor baru kita guys. Dan kenapa alasan gua beli motor ini guys. Jadi banyak yang bertanya-tanya, bang kenapa nggak beli Moge 1000cc? Anjir guys, Moge 1000cc itu seharga rumah guys, 300 jutaan ke atas gitu. Jadi kayak yang ngegampangin banget gitu. Gua aja beli RC aja udah 200 jutaan udah empot-empotan, apalagi gua nambah Moge gitu guys. Tapi doain aja lah guys, kalau YouTube gua lancar terus ya, view-nya tembus 100 ribu ke atas terus, insya Allah bisa kebeli guys. Amin 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 ya robbal alamin. Oke, jadi kali ini motornya udah ada di bawah, udah ada di rumah gua juga guys. Dan alasannya kenapa gua beli Ninja. Jadi sebelum kita review, gua mau promosi nih guys. Nih, banyak yang bertanya-tanya, bang, baju Akang Envy-nya udah ready belum? Oke guys, bajunya udah ready guys nih. Jadi kali ini gue udah ready banyak ya bajunya. Pokoknya pesan aja, linknya gue cantumin, gue jual di Shopee guys. Pokoknya ketik aja Akang Envy di Shopee, jadi muncul baju gue kayak gini nih. Gila nih, bahannya bagus guys, nggak bakal nyesel lah lu beli baju ini nih. Pokoknya lu baca aja komentar di Shopee-nya, pada ini guys, pada puas gitu beli baju ini guys tuh. Pokoknya yang mau bertanya-tanya gaskeun tuh, bajunya udah ready banyak ya guys nih. Bajunya udah gua pakai, yang gua pakai ini size L guys. Jadi berat gue ini sekitar 70 kilo dan tinggi gua 170. Gua pakai size L guys. XL juga, otoy juga pas pakai XL. Jadi size-nya cuman S sama XL doang guys. Ayo gaskeun buru-buru tuh, bajunya udah gua pakai. Oke, langsung aja kita ke bawah kali ya. Kita bakal review motor baru kita guys. Oke, kita ke bawah. Oke guys, penampakan motornya tuh mantap nih. Jadi di sini ada bapak gue guys yang habis pulang kerja ngumpanin burung. Nah guys, tuh motor barunya beuh. Jadi alasan gue kenapa beli motor ini alasannya kan karena si Moya nggak jadi gue bore up ya, karena spare partnya susah dan susah guys, ini karena keluaran terbaru ini ya, Ninja terbaru, jadi agak susah gitu kata Bang Paroko juga. Lebih mudah itu Ninja 2 tak guys. Ninja 2 tak bakalan gua bore up, bakalan gua kencengin guys buat main di Sentul ya. Soalnya Akang Envy ini belum terkenal punya motor kenceng guys. Kalau Paroko kan udah tuh R25-nya udah kayak setan gitu larinya ya, udah 300 cc ke atas. Jadi kali ini gua bakal nih bore up. Mungkin awalnya penampilan dulu guys, bakalan gua gantengin nih. Mungkin besok bakalan gua beli velg guys. Velg apa? Pokoknya pantengin terus, bakalan gua gantengin dulu dah. Bakalan gua dekal, knalpot juga standar guys. Ini full standar gitu. Ini full standar. Jadi jarang banget ya yang jual 2 tak ini, full original standar banget guys. Ini standar ting-ting pisan ini. Gua nyarinya aja sampai ke Karawang pelosok gitu. Tuh, semuanya masih standar guys. Tuh. Dari bannya juga masih ori Kawasaki dan kilometernya juga rendah banget. Ini 7000 kilo. Tahun 2014-2015 kilometer masih 7 kilo guys, Ninja 2 tak gitu. Jadi alhamdulillah banget nih kita punya mainan baru. Dan sedihnya si Gea ya. Si Gea masih di kampung guys karena dia ada trouble sedikit gitu. Ada trouble lah. Mungkin pas lebaran haji bakalan gua bawa motornya. Tapi nggak tahu dah kalau itu si Gea 600cc gua taruh sini. Buset, bakalan sempit banget ini parkiran. Tapi demi kalian ya menikmati. Soalnya ini gua yang belum punya itu 1000cc doang sih. 600cc, 2,5, 150 udah ada guys. Yang satu 1000cc gitu. Tapi insya Allah lah, doain semoga bisa kebeli 1000cc guys. Tapi udah kayak apa ya suara 1000cc itu ya. Gila, sekelas MotoGP guys. Jadi ini gue beli motor ini bukan buat gaya ya, buat menghibur kalian juga dan buat invest juga guys. Mudah-mudahan itu. Dan di sini ada mocil gue belum dipakai. Next ini kita bakal pakai mocil ya, amsiden bagus. Kita bakal main ke sekolah SD guys, pakai baju SD bawa mocil lah. Pokoknya pantengin terus lah keseruan konten gue ini. Nih, mocilnya masih ada nih. Udah lama nggak gue panasin tuh. Mocil si Ciboy. Ini motor belum gue ganti nama ya.
belum gua namain, mungkin ntar kalau udah di dekal, udah ganti pelek, pokoknya ini bakal gua full ganteng semua. Stang gua ganti, pelek, dekal, ban, terus underbone, pokoknya bakal gua bikin ganteng guys, ganteng plus kencang gitu. Jadi kan entarnya enak gitu. Wih, Akang MV punya motor kencang. Kan kalau standar kencang kan udah ada ya. Standar kencang itu kan motor gua tuh yang 600 cc R6 ya. Tapi ini kalau 150 cc bisa ngalahin Jetek 25R atau Ninja 2,5 lainnya. Good, good job gitu. Kita bakal tantang motor terkencang, guys, di kelasnya gitu. Pokoknya kita bakal project Ninja RR kita, guys. Tapi berhubung Bang Paropo lagi di modif, itu malah lagi di bore up full spec, kita bakal nunggu dia, guys. Nih. Mantap lah. Ninjanya ganteng, keren asli dah. Mantap. Oh guys, mungkin bakal kita panasin ya, dan banyak juga yang bertanya-tanya, "Bang, tinggi badan lu berapa sih?" Tinggi badan gua 170, guys. Kita bakal panasin dulu nih. Jadi penampakan gue naik motor Ninja RR, gue mau kalau pakai sport panas-panas aja guys. Ini kalau kita ganti under, ini kalau kita ganti underbone, ini bakalan nakuk banget guys. Pokoknya banyak banget project bakalan gue gantengin ya. Mungkin pertama ini bakalan gue ganti pelek besok. Besok kita ganti pelek dan dekal juga ke Nusa Kambangan stiker ya, seperti biasa langganan gue Nusa Kambangan stiker, dan pokoknya banyak dah. Kalau udah ganteng baru kita bore up full spec, kita kencengin guys. Oke, mungkin bakalan kita panasin dulu. Knalpotnya masih standar guys, banyak banget, kita bakal ganti dulu di sini nih, di sini. Ini yang kameramen adik gue di situ, di situ. Oke, bakal kita panasin. Soalnya gue baru pertama kali nih punya motor 2 tak ya. Asli dah, gue juga belum terlalu ngerti nih cara ngerawatnya gimana. Mungkin bakalan kita ini sama Den Bagus ya. Besok kita bakal servis, kita main ke Den Bagus guys. Kita bakal sedikit-sedikit balap kali sama dia ya, ninjanya. Mungkin kalau gue bakal bore up, pasti si Den Bagus bakalan panas juga guys. Soalnya gue udah panas sama Paropo Nauli gitu. Oke, kita kansin dulu. Ini masih standar guys knalpotnya. We'll be right back.
dingin kalau nggak kita panasin, guys. Mungkin segitu aja ya kita nge-review-reviewnya, soalnya ini udah full original, guys, jadi nggak perlu kita review detail gitu, pokoknya semuanya full original, guys. Velg juga masih original ya, jadi ini velg nggak bakal gua cat ya, bakal gua ganti, soalnya kita menjaga originalnya 2 tak gitu, orinya 2 tak, biar kalau nanti next kedepannya kita jual agak tinggi, guys. Kalau soalnya kan full original ini jarang banget ya ditemui, jadi bakalan gua ganti, nggak bakal gua chat apa gimana gitu ya, pokoknya mah mantap lah. Pantengin terus, guys, project kita. Knalpotnya masih ori, semuanya ori, guys, tuh ori semua ini mah. Kilometernya juga masih 7000, woi, mantap lah. Mungkin besok kita bakal main ke Den Bagus ya, kita bakal gas-gas tipis-tipis sama Ninja SS-nya Den Bagus, pokoknya mantap lah. Habis itu kita ganti pelak, knalpot, decal, pokoknya semua, pokoknya kita bakal bikin ganteng dan hedon, guys. Bannya juga ini ya, kurang gede nih, bakalan gua agak gede lagi ya, biar kayak ban sentul, ban balap-balap kayak gitu, guys. Mantap lah. Gila sih, Ninja RR ganteng kali. Ganteng-ganteng, mantap, mantap lah pokoknya mah. Ya, ya deh, guys, mungkin segitu aja vlog kita kali ini. Makasih juga buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan gue ingetin lagi, yang mau pesen baju gue, klik aja di Shopee dan gue cantumin linknya di pin komen, kalau nggak di deskripsi, guys. Pengiriman cepat, Anda pesan besok langsung kirim, guys. Oke, segitu aja vlog kita kali ini. Gua tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.